Halo, hola, hello. Jumpa lagi dengan Desta Losta. Ya, kali ini Desta main bareng duo ya, duo dengan salah satu member dari squad Melo, yaitu Cham Ispam. Ya, kalau sekarang Cham Ispam ini dia pakai Popol and Kupa ya. Bang, kenapa sih nggak main berlima loh? Kapan sih main berlima squad Melo lagi? Mohon maaf teman-teman semua, tapi memang member squad Melo itu orangnya sibuk-sibuk semua. Jadi susah untuk mengumpulkan berlima itu ya. Kalaupun main, jadwalnya nggak bareng ya. Kadang ada yang tengah malam, kadang ada yang sore, ada yang pagi, ada yang siang gitu. Jadi kalau mengumpulkan lima-limanya itu memang bukan perkara yang mudah gitu. Oke gitu. Dan kali ini Desta pakai hero Beleric ini yang kemarin habis dapat skinnya ya. Oke. Habis dapat skinnya ya, gratis di M3. Kalian dapat nggak? Kalian nyelesain misinya enggak gitu. Kalau yang enggak dapat silakan angkat tangan kalian. Itu ya lumayan lah dapat skin gratis ya. Daripada yang biasa-biasa aja. Dan ternyata Beleric itu sakit loh, walaupun dia tank dia juga damage-nya sakit dari counternya ya. Ya, itu efeknya dari skill pasifnya ya. Buat yang kalian belum tahu ya, skill pasifnya ada dua efeknya. Yang pertama adalah setiap dia kena 50 damage ya, 50 damage, maka dia akan berkesempatan 25% mengeluarkan thorn atau duri ya, seperti itu durinya. Ya, cuma ini dia pasif bentuknya. Ya. Enggak mati dia ya. Kurang naik tadi desa skill satunya. Itu si Zilo ngapain ya? AFK gitu ya? Ayo sini, Karina. Yap, yuk. Iya, mantap. First blood. First blood saudara-saudara semua ya. Gitu. Jadi setiap 50 damage, maka Beleric bisa mengeluarkan Fine ya atau duri itu yang damage-nya adalah sekitar 95 ditambahkan 5 kali level hero-nya. Contohnya hero-nya level 10 ya, jadi 50. Dan ditambahkan 2% HP-nya ya, 2% HP-nya. Aduh, tadi si Karinanya ini mau ngehit tapi bingung karena ada bola-bola Lilia, takutnya malah mati. Akhirnya malah mati semua ya. Karina, Beleric, Desa ya, dan juga Eudora mati semua. Dan mereka dapat turtle. Aduh, gak masalah. Kita akan balas nanti ya. Aduh, Cham Ispam dikeroyok banyak. Yuk kita bantuin yuk, sana yuk. Wih, rame coy. Ada Vanilla juga. Oke. Mati. Kok mati. Oke, ya. Jadi itu ya. Oh, efek skill pasifnya satunya lagi ya, ya. Jadi gini, kalau kalian memakai emblem ataupun equipment ya yang dia nambahkan HP, misalkan HP-nya nambah 1000 ya, maka dia akan mendapatkan tambahan HP 40% ya. Jadi dari 1000 menjadi 1400 gitu. Oke. Dar, kok di ulti sih? Salah klik kayak Eudora itu. Masa di ulti? Oke, ayo sini coy. Iya, dapat. Mantap, Eudora mantap ya. Oke, ini ada Lilianya, mantap, mantap. Gitu ya. Jadi skill pasifnya ada dua. Yang pertama adalah dia bisa counter ya. Kalau menerima 50% 50 damage, maka 25% dia akan mendapatkan fine serangan counter ya. Harusnya langsung ya, kalau nggak nunggu skill satunya dulu tadi ya. Mati. Jangan ketawa. Kalian bisa mati sama Beleric ya. Gitu. Waduh, dikeroyok gantian. Ini Desa ngindari talinya Fanny ya. Oke. Nah, sayangnya Desa di pojok ini, harusnya jangan nempel-nempel tembok ya. Parah nih, Zilongnya masih AFK ini. Aduh. Ya, dari dua skill pasif tadi paham ya efeknya ya. Yang pertama untuk counter, yang kedua untuk nambahin HP-nya ya. Hmm.
Padahal udah ketangkep loh sama ultinya Desal, tapi masih bisa terbang si Fania ya. Oke, kita bahas skill satunya dulu ya. Skill satu dia akan menyerang. Nah, menyerang itu ke area. Satu detik kemudian dia akan mengeluarkan fase yang kedua, kena lagi damage ya. Dan dua-duanya itu berdasarkan magic powernya ya. Ya, jadi kalau kalian pengen lebih sakit maka dinaikkanlah magic powernya ya. Kalau tadi kan berdasarkan HP ya, kalau skill pasifnya ya untuk counternya itu. Kalau ini berdasarkan magic powernya. Aduh, maksudnya dapat dua turtle ya berarti ya. Gitu. Oh, mantap. Ulti satu. Mantap. Lah, gak mati Selenanya. Waduh. Gitu. Nah, untuk fase yang kedua skill satu tadi, kalau musuhnya kena ya, maka dia akan ngetaunt ya. Ngetaunt itu intinya memaksa musuh untuk menyerang kita, gitu. Jadi kalau kalian main di Dota, dia ada kayak axe ya, jadi call untuk nyerang dia, gitu ya. Nah, kalau di sini Beleric sih pakai skill satunya, gitu. Kemudian skill duanya ya, skill duanya Beleric akan lari kenceng ya, ada penambahan movement speed ya. Ah, itu kenapa lari sih Zilongnya tuh? Aduh. Ayo, iya. Iya. Oke, kita lari ya. Nah, jadi ada penambahan movement speed, kemudian basic attack-nya diperkuat ya. Nanti damage-nya itu berdasarkan magic power juga ya. Kemudian dia akan membuat musuhnya slow sebanyak 60% dan akan nge-heal ya, nge-heal HP-nya. Nanti ada hitung-hitungannya, kalau di level 1 dia ada heal 240, tapi ada penambahan 10% HP yang hilang. Jadi kalau semisal HP-nya Beleric misalkan 10.000, tinggal 10% nih 9.000 ya. Maka nanti nge-healnya adalah 240 tambah 900. Gitu. Lumayan banyak ya dari skill 2-nya ya. Nah, kalau untuk desa sih lebih fokus ke naikin skill satunya sih. Karena untuk ngetown sama ngedamage-nya ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau naikin skill 2 juga enggak apa-apa. Iya. Yeah. Aduh, cuma enggak sakit ya desa. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ah, sayang di situ ada Cyclone, dia bisa lari kenceng ya. Kalau sekarang nggak sakit, cuma nanti sakit. Nah, kalau udah ini ya, item tanknya udah jadi nanti sakit. Gitu. Ya gitu. Oke, ada Fanny. Iya. Ah, langsung. Mantap ya. Sebenarnya tadi si Desa ini loh, ambil apa Beleric duluan, baru ambil Fanny. Makanya counternya pakai Petrify ya. Itu Desa sekarang pakai Petrify. Ya, kalau Fan itu memang harus diperbesar atau diperbanyak skill CC-nya ya. Ya, karena akan susah banget ngalahin Fan kalau kalian nggak punya stun, minimal stun sih. Ya, maka di sini teman-teman ini untungnya ada Zilong, ada Popol Kupa ya. Kalau Karina kan nggak bisa ngapa-ngapain ya untuk menghentikan si Fan-nya. Kalau kita masih bisa walaupun tanpa spell Petrify, skill satunya itu masih bisa. Ya, kalau kena tapi ya, kalau kena. Iya. Iya, aduh nggak ada teman. Nggak ada teman, coy. Oke. Dapat sih Eudora-nya. Wih, mantap. Keren, jump spam. Iya, dapat. Kena si Kupanya. Enak ya. Kalau Popol tuh punya pelindung loh. Jadi nggak langsung ini, nggak langsung kena lelenya Selena. Tuh, kan udah kena tuh. Tapi masih bisa sliding ya. Jadi nggak enaknya kalau lawan Fan itu kayak gitu. Mantap. Oke. Nah, kalau Desa sih cara counter Fan ini selain spellnya pakai Petrify, Desa juga pakai Dominant Ice ya. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas skill pasif, skill satu dan skill duanya ya. Kemudian ultinya ya, ultinya dia akan menyebar semak-semak. Nah, itu aduh kalah nih kayaknya.
Aduh. Oke, kalau untuk ultinya ini ya, kalian menyebarkan duri-duri ke sekitar. Ya, dia akan mendamage sebanyak 4 kali ya, tapi damage-nya enggak begitu gede sih. Tapi intinya adalah dia bisa membuat musuh immobilize ya. Tapi ini ada jedanya ya. Dari si Beleric ngeluarin semak-semak duri-duri tadi dari tengah ya ke area paling luar ya, itu kan ada sepersekian detik. Nah, nanti efek immobilize-nya itu ketika durinya itu sampai di area maksimal. Gitu loh. Jadi musuh masih ada kesempatan untuk flicker, lari dan semacamnya. Maka cocok kalau kalian mau pakai buff roamer yang konsil atau bisa pakai flicker. Flicker juga bisa ya. Oke, jadi bisa pakai emblem tank talent concussive blast ya. Ini cocok banget sama Beleric ya. Karena dia damage-nya dari 7 ada penambahan 7% HP-nya ya. 7% dari total HP-nya. Ya. Jadi tadi di skill pasifnya kalau kita pakai equipment maupun talent ya ataupun emblem yang dia nambah HP ya, dia akan bertambah 40% gitu. Iya, oh skill satunya malah ngarah ke sana ya. Oke, enggak masalah. Ah, mau ngapain kamu? Iya. Waduh, dapat lordnya musuhnya. Bisa nggak kita ngejar? Bisa nggak kita ngejar? Iya. Iya. Flicker. Oh. Ih. Alah, satu hit lagi ya. Coba skill 2-nya nggak cooldown ya. Tuh, lihat tuh heal-nya ya. 298 sama 700-an. Ih, mantap. Ya, langsung serang ya. Umpong mati 4 yuk. Ya, kita habiskan. Oke. Ya, mari kita selesaikan ulti. Kita lari dulu biar enggak kena serang base. Oke, mantap. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di konten-konten desa selanjutnya. Bye bye. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.